Kunjungan siswa-siswi SDN 50 Pangkal Pinang ke Mako di Telantas Polda Kepulauan Babel merupakan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Berikut adalah beberapa hal positif yang dapat diperoleh dari kegiatan ini. Kesatu, anak-anak dapat belajar tentang tugas dan fungsi polisi lalu lintas. Kedua, anak-anak dapat belajar tentang peraturan lalu lintas yang berlaku. Dan ketiga, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Guru dapat memberikan edukasi kepada siswa-siswinya tentang keselamatan berlalu lintas dengan lebih baik setelah mengikuti kegiatan ini. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, kegiatan ini dapat melibatkan lebih banyak pihak dan kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang lebih menarik dan interaktif. Secara keseluruhan, kegiatan kunjungan siswa-siswi SDN 50 Pangkal Pinang ke Mako di Telantas Polda Kep, Babel merupakan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Dari Bangka Belitung, Tim Liputan, melaporkan.